Jumat pagi 22 Juni atau di hari kedua kerja pasca cuti Idul Fitri 1439 Hijriah. Pemerintah Provinsi Jambi serta PLT Gubernur Jambi Haji Farouli Umar berserta aparatur sipil negara melaksanakan halal bihalal pemerintah Provinsi Jambi di halaman kantor Gubernur Jambi. Halal bihalal dihadiri Kepala Dinas di ruang lingkup pemerintahan Provinsi Jambi beserta staf dan para undangan lainnya. PLT Gubernur Jambi mengucapkan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan dilaksanakannya halal bihalal ini agar terjalinnya silaturahmi. Dan PLT berharap untuk para aparatur sipil negara untuk tepat waktu dan tertib. Untuk menjadi Jambi lebih baik dan terwujudnya Jambi Tuntas 2021. Hari yang dibanggakan dan dimuliakan pada hari Jumat, dan kita juga masih dalam bulan Ramadan ya Pak, dalam hari raya ini kan. Jadi oleh karena itu kita memang mengadakan acara halal bihalal dengan anggota kita seluruh di bidang biro ya bidang ini. Nah, mudah-mudahan ya itu tadi, pertama kita tentu mohon maaf lahir dan batin, dan juga titip salam sama keluarga. Kalau mungkin tidak ada yang datang ke sini, ya tidak ada yang hadir mungkin, nah maka itu. Nah, dan selanjutnya lagi, tentu apa yang kita sebut, bahwa Jambi ini supaya lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, karena memang kita negara kesatuan. Dari Jambi, Nurani Wansari, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Kita ini nomor 4 dari ASEAN itu.